Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sempatkan untuk tes unit yang kemarin saya up juga ya di video saya kemarin. Ini yang Naga Runting unitnya unit ready ya. Ini ready dalam arti kata itu belum ada yang punya. Jadi saya buatkan ready. Ini speknya kemarin sudah saya sebutkan ya, tabungnya Hogan komposit ya. Larasnya 40 cm. Nah, ya, ini taktikal popornya, terus hand gripnya kayu sonokeling ya, seperti ini. Ya lumayan lah buat spek kanting dan lain-lain. Ya, tuh seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen unit ready ini boleh nanti langsung hubungi saya ya. Dan aku langsung untuk skip-skip ya, nanti tes di jarak 35 meter targetnya yang di kertas ya. Nanti di kertas bisa kelihatan groupingnya seperti apa dan nanti pakai mimis yang mana. Ini mimisnya mimis rock ya, mimis rock nih. Ini mimis rock, ada roket, ada Canon Sumo, Hercules, River Thunder, ini Barracuda Match, ini ada PS ya. Nah, ini mana yang paling cakep groupingnya nanti saya up ya. Tuh. Ini kemarin yang sudah saya ganti untuk pemukulnya pakai stainless ya. Stabilizer. Bukan pemukul tapi stabilizer. Udah tak ganti. Ya, tuh seperti itu. Lumayan bogel ya teman-teman ya. Walaupun enggak terlalu bogel tapi ya lumayan bogel karena perpaduan yang lumayan serasi ya antara panjang laras dan tabung. Ini tabungnya tetap OD60 ya. Kapasitasnya 360 cc ya. Ini telenya tele buat ngetes ya, bukan termasuk tele ya. Tapi kalau teman-teman memang mau sekalian sama tele juga boleh, nanti tinggal speknya mau tele seperti apa. Untuk peredam juga saya pakai yang ini ya, pakai buat setting-setting, pakai peredam Hogan. Ya, ini cuacanya sangat-sangat panas terik, teman-teman. Ya, oke. Lanjut aku nyikip-skip dulu ya, cari mimis yang cocok, baru nanti saya up ke video untuk akurasinya. Ya, lanjut terus. Satu pakai helm. Orang guys, orang botak, ada orang botak. Dia adalah manajer bisnis dari
Bosch juragan. Akurasi ini mantap, luar biasa ya, cukup buat spek hunting itu ya, masuk sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk naga runting yang cold ya, kemarin sore sempat saya up ya, kemarin sore sempat saya up. Ini unitnya unit ready teman-teman, tuh yang tabungnya DWM, larasnya 40 cm. Kebetulan untuk mimis yang masuk itu pakai kanon roket ya, 14 grain ya, kanon roket 14 grain. Walaupun laras pendek tapi tenaganya ya lumayan ya, itu udah cukup untuk hunting ya, buat spek hunting udah cukup. Ini jarak tesnya di 35 meter ya teman-teman ya. Itu grupingnya seperti itu, yang atas ya, atas tengah itu cantik sekali ya teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu aja ya. Jadi kalau buat teman-teman yang memang mau meminang unit ini, silahkan siapa cepat dia dapat ya. Untuk harga nanti langsung WA ke saya ya teman-teman, langsung WA ke saya, nggak pakai lama, biasanya ya cepet-cepetan lah ya. Tuh akurasinya wih, harusnya kalau 40 meter masih bisa headshot harusnya ya. Oke, terima kasih, seperti itu aja. Aku mau lanjut setting lagi, kita sama-sama cek ya untuk perkenaannya ya. Perkenaannya kita sama-sama cek di 35 meter ya. Ini saya skip ya, berbagai jenis mimis ya. Tadi itu saya tes coba ya. Nih, tek. Banyak yang nggak cocok gitu ya. Yang paling cocok, paling rapet. Oh ini apa? Ini tadi sempat coba di Barracuda Match ya. Bukan GS. Nah ini yang terakhir ya tadi yang saya up. Ini koinnya koin 100 ya teman-teman ya, tuh koin 100. Kita bandingkan aja di sini ya. Nih, seberapa besar groupingnya mungkin sudah kebayang sama teman-teman ya. Wah jauh banget ya, jauh di bawah koin 100. Ini termasuk rapat sekali ya teman-teman. 35 meter. Nah, ya. Nih, oke, seperti itu aja. Saya pamit lagi, salam lagi ya buat teman-teman. Udah mulai panas banget ini teman-teman. Ini balongnya juga baru dipanen kemarin, leweknya. Ini ada tanaman liar nih. Genjer, ini genjer teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.